Amin ya Allah. Wujudkan apa yang ada di sini. Amin ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Di sini. Yang izinmu ya Allah. Dan kemudian di keselamatan dari kami ya Allah. Dan juga yang luasan ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Okay bro. Malam ini seperti biasa penyusuran Mesti Yang Dharma ditemani dengan Abang Said, Ustaz Rusli, Abang Muhammad dan saya Ang Dharma. Waalaikumsalam. Okey, kita memulakan penyusuran malam ini. Kita mulakan. Jadi gimana tak ada apa-apa? Okay bro, ketika saya nak menyampaikan pembuka bicara tadi, badan saya gementar bro. Tiba-tiba badan saya gementar. Satu anggota badan saya seperti ada getaran. Jadi saya nak bercakap seperti terbantuk. Okay bro, minta maaf bro. Apapun, malam ni kita melakukan penyusuran misteri Anggun Dharma di kawasan Bukit. Okay, Bukit Batu bro. Okay, Bukit Batu. Kami mulakan dari sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya makhluk gaib yang ada di sini. Assalamualaikum. Ya makhluk gaib yang ada di sini. Hadir. Sini bukan makhluk Islam, bro. Sini kafir. Wahai makhluk gaib yang ada di sini, tunjukkan wujud kalian. Wahai makhluk gaib yang di sini, tunjukkan wujud kalian. Sini bukan Islam, bro. Saya nak sampaikan salam seperti terkunci lidah saya. Lidah saya macam terkunci, tak boleh bagi salam. Bermana sosok yang kat sini, makhluk kat sini bukanlah bangsa yang pernah Islam. Okey. Okey bro. Kami main di kawasan ni dulu bro. Apa dah naik bro? Belum apa-apa, belum rumah saya dah naik dah. Wahai makhluk gaib yang ada di sini, kalau engkau ada di utara, kau datang di hadapanku. Jika engkau ada di selatan, engkau datang di sini di hadapanku. Kalau engkau di atas, turun ke bawah. Kalau engkau di bawah, wujudlah engkau di depanku. Wahai Kodam Muhadam, wahai Kodam Jin, wahai Kodam Gondorwa, wahai setan apapun di sini, tampil dan wujud di hadapan kami. Hadir. Dia menceritakan bahawa tempat ni memang seramlah, angker lah bahasa dia. Jadi dia cakap pernah penampakan dekat Loji Air. Okey bro, kita belum pergi ke Loji Air tu. Sekarang kita menyusuri tempat sini dulu. Kita cari di sini dulu. Okey, setelahnya nanti kita akan ke Loji Air dan ke rumah kosong yang terbiar. Rumah kosong tu memang dah lama terbiar. Sampai dia punya rumah dipenuhi dengan rumput. Rumput. Okey. Lokasi kami tak jauh daripada kuburan Cina. Ini
ini bukan kuburan Cina dekat apa tu? Bukan kuburan Cina nak pergi ke Minyak Buku, bukan eh? Okey, di lokasi Tanjung Labu, Bukit Batu. Wahai makhluk gaib yang ada di sini, jika engkau ada di sini, wujudkan dirimu, tunjukkan wujud kalian. Okey bro, kalau kita dekat kamera kita nampak ni bro. Okey ni bro. Seperti ada sosok yang sedang berdiri bro. Tapi kalau pandangan kami di dengan mata kasar memang tak nampak wujud dan nyata. Okey, kita biarkan dulu. Kita biarkan dulu. Lumer naik ni. Memang satu badan. Memang eh. Berarti tu kontak makhluk astral. Interaksi namanya. Okey bro, tim saya merasakan badan dia semua meremang bro. Bukan dia seorang meremang bro, saya pun meremang bro. Kalau daripada pandangan mata tempat ni macam tak ada apa-apa bro. Ya makhluk gaib. Wahai makhluk gaib yang ada di sini. Wahai makhluk Puntianak. Wahai genderuwo. Wahai hantu Cina lompat-lompat. Sebab sini tak jauh daripada kubur Cina. Sampai depan tu tengok eh. Sampai depan tu. Kamera. Ya. Pak kalau kubur Cina ni bang masih punti merah. Punti anak merah. Ya ke? Kadang-kadang takut. Ya ke? Punti merah. Sudah lama ke? Ya. Yeah. Dia dah tepi ni. Dah tepi sini? Haa. Tapi pokok tu macam bergoyang nampak ni. Hmm. Pokok tu bergoyang. Macam ada yang menyentuh. Hmm. Kan? Warna merah ni. Hmm. Pakai baju warna merah. Bergoyang. Kalau baju merah tu Puntianak ni. Cina ni. Okay bro, Abang Muhammad ada nampak satu sosok warna merah bro. Sosok warna merah. Tapi saya dah terlepas ke depan. Terlepas ke depan. Jadi tak dapat nak dirakam kehadiran sosok demikian.
Biasanya kalau berkaitan dengan Punti Merah ni bro, biasanya sosok Punti anak Cina. Maksudnya orang-orang kafir lah maksudnya. Yang bukan Islam. Yang bukan Islam. Sebab dia lebih keras bro. Itu lebih kuat. Yang merah lebih keras bro. Daripada yang putih. Ha, putih masih boleh assalamualaikum lagi bro. Kalau merah bro. Kalau merah bro, ente kalau tak ada kekuatan dalam, ente boleh muntah darah bro. Sini merah ni, sini ada merah ni. Yamul Ghaib, Yamul Jasad hadir. Yamul Ghaib, Yamul Jasad hadir. Tunjukkan wujud kalian. Wujud. Wujud. Itu warna merah apa bro? Itu merah kain apa tu? Itu penanda. Oh, penanda tiang nisan Cina. Okey bro. Tadi saya dah lalu kat tepi sana. Mana tiang nisan Cina bro? Okay, pokok tu melambai-lambai bro. Mana? Tak, pokok tu sama melambai-lambai. Mungkin baru lalu tu. Eh tu eh. Ha, kan? Baru lalu. Wah bro. Wah. Memang dia baru lalu tadi. Situ cepat pun. Anak punya kamera ni kalau di zoom dia kapus bro. Jadi kita tengok yang mana kita mampu tengok. Hadir. Eh kuat tu. Eh, cuba kita dekat sikit, dekat sikit je. Macam kuat dia punya goyang. Wujud. Okay bro, tengok ni bro, dia punya lambai bro. Dia hantukan sikit. Okay ni bro. Ni bro. Nampak tak bro? Okay. Ni yang nak tunjuk bro. Salam. Okay. Okay, kita tinggalkan dulu. Kita dah nak cari dia, kita dah tengok sosok bro. Kita nak cari sosok asli bro. Bukan, bukan, bukan. Sebab bro, kalau kita tengok dengan mata kita yang bersahaja ni bro, memang tak berperasan bro. Itulah kadang-kadang kita ni tak punya mata istimewa yang boleh nampak sosok-sosok astral ni. Allahuakbar. Hadir. Hadir. Gaib, Yamul Jasad, Yarjala Gaib. Hadir. Bangsa Tionghoa. Ha. Boleh. Tu macam memanggil kat sana eh.
wahai makhluk gaib yang ada di sini, tunjukkan wujud kalian. Tunjukkan wujud kalian. Oke bro, boleh share bro. Hadir, tunjukkan wujud kalian. Okay bro, kami dah hampir masuk ke pemakaman orang Tionghoa. Okay. Jadi kita mencari sosok Punti Merah. Wahai Punti Merah, wujudlah engkau. Ya Rijala Gaib. Oh, saya tak jalan. Saya tak jalan. Boleh jalan tak? Kita masuk, kita pusing balik. Oh, tak boleh. Dia punya parit, longkangnya tinggi sangat. Oh, dalam-dalam tak boleh. Ya, Rijala Gaib, hadir. Eh bro, nampak bro? Itu adalah pemakaman orang Tionghoa. Ya, Rijala Gaib, hadir. Tunjukkan wujud kalian.